Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan membagikan tentang materi UTBK SBMPTN tahun 2022. Mari kita simak videonya. Materi UTBK 2022 terdiri atas tiga. Yang pertama itu TPS atau Tes Potensi Skolastik. Yang kedua itu Tes Bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu tes kemampuan akademik atau TKA. UTBK 2022. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik atau TKA. Metode tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Kelompok ujian terdiri dari Saintek atau Soshum atau campuran. Pelaksanaan tes. Tes dilakukan dalam dua gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Kesempatan tes. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes satu kali. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kelompok ujian UTBK 2022 terdiri atas yang pertama, kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek. Saintek, materi ujian terdiri atas TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktu 195 menit. Yang kedua, kelompok ujian sosial dan humaniora atau SOSHUM. Materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA SOSHUM, yaitu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Alokasi waktu 195 menit. Kelompok ujian Saintek dan SOSHUM atau campuran. Materi ujian TPS Bahasa Inggris dan TKA Saintek serta TKA Soshum dengan alokasi waktu 285 menit. Jadi adik-adik mulai sekarang sudah bisa menyiapkan materi-materi apa saja yang diperlukan dan diujikan pada saat UTBK tahun 2022. Semangat belajar adik-adik, semoga sukses semuanya.